Jadi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Lakukan pemanasan. Hadirin, di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadenya ahli takwa. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Tidak ada. Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, 16, datang ke stadion, berlomba, juara. Gak ada cerita. Gak ada. Kalah. Padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Hadirin suka olahraga apa? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade, daftar ikut tenis, kira-kira diterima gak? Gak diterima. Karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas. Sekarang kita tanya deh diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan? Jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kalau misalnya masuk ke line startnya, gak ada stretching, gak ada jogging, gak ada melenturkan otot, kira-kira sampai garis finish gak? Gak dapat. Di kilometer kedua keram kita udah. Gak bisa. Ramadan, kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari, tapi 30 hari, sebulan. Gak mudah hadirin, gak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir, kita gak boleh menurunkan tempo. Bahkan harus menaik, naik, 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 dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Lalu kita gak ada persiapan sama sekali. Kita gak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Simpel deh, kita punya mobil canggih ini. Kita punya S-Class. 3 bulan gak pernah dipanasin apalagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan gak? Gak jalan. Dan begitu juga, kita udah lama gak baca Al-Quran. Jangankan baca, mushafnya kita lupa ada di mana. Di mana mushaf gue ya? Kan suka gitu tuh. Lalu satu Ramadan baca 3 juz, gak mungkin. Gak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu. Gak bisa, kayaknya gue gak bisa nih, gak ada bakat. Bukan gak ada bakat, tapi Anda tidak ada pemanasan. Kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat. Para ulama dari Syaban, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, itu begitu masuk satu Syaban, libur. Tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan. Masuk TC, baca Al-Quran, tingkatkan tempo Qiyamul Lail, perbanyak puasa Ramadan. Makanya gak heran, para ulama terdahulu 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Uthman sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Karena pemanasan, gak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan, paling gak kita gak kaget ketika satu Ramadan. Gak bisa, tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak, semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Mall kasih promo. Barang-barang branded kasih promo, semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan tuh padat. Belum bukber. Bukber teman-teman SMP kita ketemunya di mana? Ramadan. Terus teman-teman SMA dulu Ramadan lagi. Lalu kampus dulu Ramadan. Terus teman-teman BEM Ramadan. Lalu teman-teman kantor Ramadan lagi. Kalau kantornya satu, kantornya lima, Ramadan, 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 Ramadan. Jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh. Iya, isinya bukber. Dan kalau ketemu teman SMP kan enggak bisa 5-10 menit. Akhirnya tarawih lewat, isya di rumah, kan gitu kan. Iya. Dan terkadang banyak yang gak sholat maghrib. Nah itu mainnya halus gitu loh. Hati-hati hadirin sekalian, Ramadan berat. Dan terbukti loh, fenomena tahunan di mayoritas masjid,
Jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? Kemajuan terus kan, safnya maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Nanti anti klimaksnya sholat subuh pas lebaran, tinggal imam sama si muadzin udah. Yang lain sibuk mudik, ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya. Udah lupa, nggak konsentrasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, pemanasan ini penting. Semua pasti harus pemanasan, nggak ada yang nggak ada pemanasan. Jadi terlambat, Anda semangat ibadah satu Ramadan itu terlambat. Anda harus semangat ibadah dari sekarang. Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan. Hafiz TV.